Detik-detik bus pariwisata terbakar di gerbang Manggal Tol Juanda Sidoarjo terekam video amatir warga. Bus terbakar usai sopir bus melakukan pembayaran tol. Mendadak keluar asap dari bagian mesin di bagian depan bus. Sopir segera meminggirkan bus dan meminta seluruh penumpang untuk turun. Dibantu petugas tol, seluruh penumpang berjumlah 20 orang berhasil diselamatkan. Api yang membesar langsung melumat habis bus hingga menyisakan kerangka. Tepat di depan gerbang Nanggal, tadi ada bis dari Malang yang membawa rombongan kurang lebih sekitar 20 orang. Tidak tahu penyebabnya apa, tiba-tiba ada timbul asap. Ada timbul asap dan api di kap mesin. Setelah itu, sopir teriak terus semua turun. Namun korban tidak ada, korban alhamdulillah selamat semua. Diduga asal api dari hubungan arus pendek di bagian mesin. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di Tol Waru arah Juanda sempat mengalami kemacetan parah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Anyus melaporkan.